dan Kakak Lina, mungkin baby kenalin dulu ya sebelum dijelasin. Sebelah kanan ada dari pihak WO, Terina, dan sebelah kiri ada pihak vendor dari salah satu yang support kita. Nanti sebenarnya dari proses awalnya itu sampai detik ini sebenarnya Terina yang ngurusin. Jadi mungkin biar Tete aja lagi yang menjelaskan ya kegiatan seperti apa. Terima kasih. Memang saya sudah mengurus Tiki dari lamaran sampai nanti hari H yang tadinya akan diselenggarakan di tanggal 21 Februari besok. Tapi mohon maaf, memang di tanggal 21 Februarinya kita batal. Tapi kita reschedule ke bulan Maret. Nah, kenapa reschedule-nya? Mungkin akan banyak pertanyaan. Karena ada satu hal yang memang belum dilengkapi, terutama administrasi dari KUA. Jadi kalau memang kita semua tahu bahwa dari KUA itu mesti ada tanda tangan atau kehadiran wali. Karena ini semuanya juga kalau untuk berkas memang kalau teman-teman media sudah tahu kalau berkas sudah lengkap dari masing-masing domisili kecamatan. Alina sudah lengkap, tapi ada satu hal yang belum dilengkapi yaitu tanda tangan ayahnya. Saya pernah, mungkin kalau memang teman-teman yang pernah kesini kemarin konferensi pers juga pernah dengar obrolan saya bahwa ada satu yang belum dilengkapi yaitu tanda tangan ayahnya. Jadi karena kita di negara Indonesia dan kita taat hukum bahwa kalau belum ada tanda tangan ayahnya kita belum bisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!